Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PKI Stan, yang saya hormati teman-teman dari Kementerian Keuangan dari berbagai macam unit, dan juga Ibu Bapak staf pengajar, seluruh hadirin yang hadir, dan terutama jadi master saudara-saudara mahasiswa yang tadi saya diberitahu lebih dari berbagai macam angkatan di PKI. Pertama, tentu saya ingin mengucapkan selamat untuk Dies Natalis PKI STAN. Tadi diberitahu saya di meja sana bahwa umurnya adalah 2 tahun. Kalau STAN-nya sendiri 40 tahun ya Pak Maria. STAN-nya sendiri 40 tahun, PKI STAN-nya 2 tahun. Tapi saya ingat kira-kira 2 tahun lebih yang lalu itu gencar sekali pembicaraan mengenai keinginan kita melahirkan PKM STAN. Ketika kami rapat eselon 1 dengan waktu itu Menteri Keuangan adalah Pak Bambang Brojo, itu bertubi-tubi kapan? Rapat 2 bulan lagi ditanya lagi kapan? 2 bulan lagi rapat lagi tanya lagi kapan? Sampai dengan benar-benar jadi. Jadi kalau sekarang berumur 2 tahun memperingati Dies Natalis yang kedua, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat. Dan Anda adalah generasi-generasi pertama yang saya yakin pada saatnya nanti akan membuktikan bahwa berubahnya menjadi PKN STAN itu pada saatnya bersamaan juga meningkatkan kualitas. Itu ada di tangan Anda semua, terutama teman-teman yang ada di atas. Karena kalau nama STAN-nya sendiri itu sudah tadi 40 tahun umurnya. 40 tahun itu artinya tahun berapa itu? 75. Nah, sekarang Anda, saudara-saudara mahasiswa yang ada di atas, yang kuliahnya resminya adalah di Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu Anda akan diminta untuk membuktikan bahwa Anda adalah produk PKN STAN. Kualitasnya beda dengan alumni-alumni STAN ya. Saya yang ada di sini alumni STAN, banyak alumni STAN. Kualitas Anda harusnya lebih bagus sebagai kualitas dari PKN alumni PKN STAN. Nah, ini di tangan Anda nih membuktikan hal tersebut. Nah, tentu membuktikannya adalah di dalam karir Anda sekalian. Nanti Anda belajar, mendapatkan gelar, terus bekerja, meneruskan karir, dan di karir itu harus kelihatan perbedaannya. Perbedaan bahwa Anda adalah lulusan PKN STAN, Anda bukan cuma sekedar mengandalkan nama besar STAN yang dari masa lalu. Ini tantangan buat Anda yang di PKN STAN. Nah, salah satu cara Anda untuk menunjukkan untuk merealisasikan tantangan tersebut adalah melalui pekerjaan yang Anda akan lakukan. Dan bisa kemungkinan pekerjaan yang akan Anda lakukan adalah terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Anda masuk ke PKN STAN, itu berarti harusnya waktu Anda lulus SMA, Anda para mahasiswa yang lulus SMA punya keinginan untuk ikut serta mengelola keuangan negara, entah pakai cara yang mana lah. Tapi ada keinginan untuk itu, untuk ikut mengelola keuangan negara. Nah, karena itu Anda masuk STAN. Moga-moga nggak ada yang masuk STAN-nya terpaksa. Ada yang terpaksa nggak masuk STAN? Ada yang masuk STAN-nya itu karena udah nggak diterima di semua universitas lain, udahlah masuk STAN aja. Ada yang begitu nggak? Saya rasa nggak ada. Dari sejak zaman saya lulus SMA, nama STAN itu sudah
berkibar. Meskipun saya bukan alumni STAN, tapi teman-teman saya alumni STAN itu membawa nama STAN-nya dengan sangat bangga. Nah, saya rasa ada juga masuk STAN, masuk PKN STAN, karena ingin ikut serta sedikit banyak melakukan pengelolaan keuangan negara. Moga-moga sama ini. Moga-moga Anda berpikir seperti ini. Dan saya yakin Anda berpikir seperti ini. Nah, keuangan negaranya itu yang mana? Keuangan negaranya itu yang mana? Keuangan negaranya adalah selalu kita tuangkan di dalam apa yang kita sebut dengan anggaran, pendapatan, dan belanja negara, APBN. APBN sebagai satu instrumen yang dimiliki oleh negara kita. Kalau APBN adalah instrumen yang dimiliki oleh negara kita, instrumen ini buat apa sih sebenarnya? Nah, Anda tahu tadi MC juga sudah menyampaikan, instrumen itu kita pakai untuk mencapai tujuan negara. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau nanti Anda mengelola keuangan negara, Anda harus yakin bahwa Anda mengelola sesuatu yang dipakai untuk mencapai cita-cita negara ini. Nah, cita-citanya itu ada yang dalam bentuk di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang biasanya tiap upacara kita baca, itu ya. Anda baca pembukaan atau dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya berisikan cita-cita negara. Tapi kemudian cita-cita negara itu bisa kita detilkan lagi, bisa kita kerucutkan lagi ke dalam beberapa variabel, ke dalam beberapa konsep yang relevan dalam kehidupan ekonomi. Yang saya maksud dengan yang relevan dengan kehidupan ekonomi itu adalah tujuan negara atau tujuan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selalu tidak di dalam realita indikator konsep ekonomi. Mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Nah, tujuan itu bagaimana cara melakukannya? Gimana cara menghasilkan tujuan mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan tersebut? Caranya adalah dengan memanfaatkan fungsi dari suatu anggaran pendapatan belanja negara. Ada fungsinya yang bisa dilakukan. Atau kalau pakai kata fungsi itu kesannya kayak jadi kuliah. Tapi saya mau bilang begini, fungsi itu yang dimaksudkan fungsi adalah kalau kita jalankan anggaran pendapatan belanja negara, kita jalankan APBN, dia itu bisa mempengaruhi perilaku. Perilaku apa aja tuh? Konteks perilaku apa aja yang bisa dilakukan untuk dipengaruhi oleh anggaran kalau dia dijalankan? Satu, kalau anggarannya dijalankan, dia bisa mempengaruhi alokasi. Bisa mempengaruhi alokasi. Kalau pemerintahnya lagi ingin membangun maritim, lalu kemudian anggaran dialokasikan kepada satu set sektor-sektor maritim, maka kemudian dunia usaha itu akan ikut. Dia akan buka perusahaan penangkapan ikan. Dia akan buka perusahaan apa namanya tempat penyimpanan cold storage untuk ikan. Tapi kalau anggarannya nggak pernah mengalokasikan untuk yang penangkapan ikan, mungkin yang swastanya ini nggak ada. Mungkin ada swastanya yang mau buka, tapi mungkin nggak akan sebesar keinginan bukanya kalau dilihat oh pemerintah membangun infrastruktur untuk maritim. Jadi bisa mempengaruhi kehidupan ekonomi lewat fungsi alokasi. Jadi kalau nanti Anda ikut membantu pengelolaan keuangan negara, Anda mesti pikirkan
maunya alokasinya itu seperti apa? Alokasi itu nanti ada mesti tanya antara yang pertanian dengan manufaktur, dengan yang pertambangan, dengan yang perindustrian, dengan yang perdagangan, dan seterusnya. Kita ingin lihat alokasi ekonomi itu seperti apa. Nah, ada mungkin di SFA diajari, kalau yang negara maju itu adalah negara yang industrinya maju, benar gak? Ya. Kalau industrinya maju berarti proporsi industrinya itu harus tinggi atau harus rendah? Harus tinggi. Supaya proporsi industrinya tinggi itu gimana mengalokasikan anggaran? Anda bisa lakukan pengelolaan keuangan negara mempengaruhi alokasi tersebut dengan cara mengatur alokasi di dalam APBN. Nah, nanti ada Pak Darto dari Dirjen Anggaran yang akan menggambarkan itu kepada Anda, alokasi. Tapi ada perilaku kedua yang juga bisa dipengaruhi, ada fungsi kedua yang juga bisa dipengaruhi oleh suatu anggaran, yaitu distribusi. Anggaran itu bisa dipakai untuk melakukan redistribusi. Gimana itu caranya? Caranya adalah dengan melihat bahwa anggaran itu ada yang akan menyentuh masyarakat golongan atas, akan ada yang menyentuh masyarakat golongan menengah, akan ada yang menyentuh masyarakat golongan bawah. Kalau anggaran itu dijalankan, maka nanti anggaran itu akan terpapar kepada seluruh kelompok masyarakat. Nah, di sini kemudian jadi pertanyaan, Anda ingin sebagai pengelola keuangan negara, Anda ingin anggaran ini memberi manfaat lebih besar kepada yang atas, kepada yang tengah, atau kepada yang bawah? Oh, yang bawah tuh Pak, tadi katanya mau menurunkan kemiskinan. Oke, kalau kita ingin menurunkan kemiskinan berarti yang bawah harus dapat cukup. Yang atas? Oh, yang atas diambilin aja Pak hartanya kalau gitu, nanti kita kasih sama yang bawah. Bisa dilakukan juga oleh anggaran, tetapi apakah itu yang mau kita lakukan? Belum tentu. Nah, di sini anggaran kemudian bisa menjalankan fungsinya. Ambil contoh ya, kalau suatu kebijakan pajak, pajak itu kan ngambil uang dari masyarakat ya, ngambil uang dari masyarakat. Kalau pajaknya sangat progresif, itu berarti mengambil dari yang lebih kaya, diberikan, disalurkan kepada yang lebih kurang kaya. Anggaran bisa melakukan seperti itu, kebijakan fiskal bisa melakukan hal tersebut. Sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi. Di sisi pengeluaran, anggaran itu bisa melakukan pengeluaran untuk hal-hal yang diperlukan oleh orang kaya. Bisa juga mengeluarkan anggaran, membelanjakan anggaran untuk hal-hal yang lebih diperlukan oleh kelompok miskin. Kalau kita bilang bahwa kita melakukan perlindungan sosial, nah mungkin ini kelompok-kelompok yang lebih menengah ke bawah yang akan lebih menikmati. Kalau kita bilang kita akan bikin pembangunan untuk airport, mungkin yang bisa beli tiket pesawat yang akan lebih menikmati. Boleh gak mengeluarkan anggaran untuk dipakai oleh orang kaya? Boleh. Kenapa? Karena si orang kaya itu pun juga warga negara Indonesia. Dia juga punya kebutuhan dan pemerintah juga menyediakan kebutuhan itu. Jadi kalau kita menyediakan infrastruktur, infrastruktur itu relatif bisa dipakai oleh seluruh kelompok masyarakat. Tapi kalau pemerintah menyediakan bantuan untuk membayari iuran BPJS kesehatan untuk masyarakat miskin dan kurang mampu, itu berarti benar-benar terarah untuk kelompok yang bawah. Sehingga terjadi redistribusi. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kadang-kadang kita suka salah kaprah.
Kita suka salah kaprah kadang-kadang. Masih ada juga salah kaprah kita sedikit-sedikit sekarang ini. Salah satu yang paling kelihatan adalah kalau kita memberikan subsidi energi. Dulu ya, ada subsidi BBM. Ada masih tahu subsidi BBM, walaupun Anda baru tingkat 1, tingkat 2, tapi saya yakin Anda tahu subsidi BBM. Subsidi BBM itu ketika dulu diberikan, siapa yang pakai? Yang pakai adalah orang yang memakai BBM. Jelas banget Pak, kalau diomongin. Subsidi BBM itu diberikan untuk membantu masyarakat. Dan biasanya klaimnya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Tapi diberikan subsidinya dalam bentuk harga BBM yang lebih murah. Nah, siapa yang bisa beli BBM yang harganya lebih murah itu? Yang bisa beli adalah orang yang punya kendaraan bermotor, yang punya mobil, yang punya sepeda motor. Kalau orang nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, dia menikmati subsidi BBM nggak? Menikmati dikit-dikit lewat naik angkot. Karena kalau angkotnya ini bensinnya harganya lebih tinggi, mungkin dia akan ongkos angkotnya lebih tinggi. Tapi kalau harga BBM lebih rendah, mungkin ongkos angkotnya nggak terlalu naik. Menikmati juga, tapi mana yang lebih banyak nikmatnya? Yang naik angkot atau yang punya mobil sendiri? Yang punya mobil sendiri. Nah, jadi kalau kita bilang subsidi BBM itu adalah untuk kelompok masyarakat miskin, itu 100% benar atau tidak? Jauh dari benar. Pegangin dulu. Kita mesti ganti. Jangan kasih subsidi dengan gaya kurang-kurangin harga BBM. Kalau mau kasih subsidi, itu harus langsung kepada orangnya. Maka itu kita membangun cara baru, memberikan subsidi dengan tepat sasaran, artinya ke orangnya, ke keluarganya. Ini akan menciptakan redistribusi. Nah, sekarang masih ada nih subsidi di dalam anggaran kita. Ada, moga-moga nanti ada kuliah yang menggambarkan kepada Anda, atau nanti teman-teman saya pembicara yang selanjutnya bisa menyampaikan juga. Masih ada subsidi yang sekarang rada-rada sasaran. Tadi saya kasih contoh aja deh supaya ada yang pikir nanti. Tetap turun. Yang namanya LPG tabung melon, Anda tahu kan LPG tabung melon? Ya, LPG 3 kg itu mestinya namanya ya. LPG 3 kg. LPG tabung melon itu sebenarnya harus ke bawah baru nanti dia naik. Agak ke bawah lagi. Harganya masih di subsidi. Nah, sekarang LPG tabung 3 kg itu dijual bebas. Dijual bebas, Anda boleh beli, saya juga boleh beli. Ibu bapak dosen Anda nih yang duduk di sini juga boleh beli. Nah, kalau pakai fakta bahwa semua orang boleh beli, kira-kira menurut Anda mana yang lebih masuk akal? Yang beli lebih banyak itu adalah yang kaya atau miskin? Nah, dari logika itu aja sebenarnya cara kita ngasih subsidi lewat harga LPG tabung 3 kg yang dibikin lebih murah dari seharusnya itu sebenarnya salah. Karena yang bisa lebih banyak, karena yang si kaya, yang lebih kaya ya, bisa beli lebih banyak dibandingkan yang miskin. Coba deh Anda di diskusi-diskusi Anda mahasiswa, Anda pikirkan itu. Anda boleh setuju, boleh nggak setuju sama saya. Tapi biasanya jangan nggak setuju sama dosen. Tapi coba Anda pikirkan di diskusi-diskusi Anda di pojok-pojok kampus ini. Gimana harusnya ngasih subsidi itu? Nah, kalau menurut kita, dan ini menurut literatur juga, harusnya subsidi itu dikasih kepada orangnya. Orangnya diverifikasi, sebenarnya di sisi rumahnya itu atapnya apa? Lantainya dari apa, dindingnya dari apa, pekerjaan bapaknya, ibunya, anggota rumah tangganya ada berapa, punya sanitasi yang benar atau enggak. Kalau dari seluruh konteks kehidupan rumah tangga itu parah banget, artinya negatif.
patut dapat subsidi. Uangnya dikasihkan kepada rumah tangga tersebut. Bukan uangnya dikasihkan untuk bikin harga LPG yang lebih murah. Nah, kalau mau sebagai self autocritic, oh masih banyak yang bisa kita kritik dari anggaran kita. Dan ini yang saya harapkan menjadi sumber-sumber diskusi Anda di kampus ini. Dan sebagai mahasiswa di kampus, Anda memiliki kebebasan akademik untuk mendiskusikan itu tetap dalam koridor apa? Tetap dalam koridor cita-cita Anda tadi waktu masuk ke PKSA, yaitu ingin ikut serta membantu pengelolaan keuangan negara. Silakan mengkritik dalam konteks ingin ikut serta membantu pengelolaan keuangan negara. Ibu bapak dosen Anda bisa ikut membantu. Silakan. Nah, itu fungsi yang kedua, kepanjang yang ngomongin fungsi dua. Satu tadi fungsi alokasi, kedua fungsi stabilisasi, fungsi distribusi. Ada fungsi yang ketiga. Yang saya yakin juga pasti disampaikan kepada Anda dalam kuliah-kuliah Anda yang keuangan negara, yaitu fungsi stabilisasi. Anggaran itu juga punya fungsi untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Kenapa sih mesti distabilkan kondisi ekonomi ini? Kondisi ekonomi ini mesti distabilkan karena kalau dia tidak stabil, orang itu kemudian, semua kita nih, Anda individu maupun perusahaan, pengusaha semuanya, kalau kondisi ekonomi itu tidak stabil, maka semua orang itu kemudian wait and see. Wait and see itu artinya apa? Yang tadinya mau beli mobil, nggak jadi beli mobil. Tunggu deh, siapa tahu harga mobil turun. Yang mau buka warung, nggak jadi buka warung. Tunggu deh, ini kayaknya nggak banyak orang yang mau beli. Yang mau buka pabrik, nggak jadi buka pabrik. Semua orang wait and see. Kalau wait and see, berarti konsumsi akan turun, investasi akan turun. Kalau kondisi ekonominya nggak stabil, mata uang rupiah itu bergejolak, orang berhenti ekspor, orang berhenti impor. Akhirnya apa? Perekonomian kita kan membesar. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemerintah mesti datang dengan anggaran. Anggarannya diarahkan untuk membuat stabilisasi. Nah, stabilisasi yang paling mudah dipahami itu adalah kalau kondisi ekonomi itu lagi lesu, lagi turun, pemerintah yang masuk. Ayo bangun sesuatu. Kalau perekonomian lagi naik, itu pemerintah juga mesti masuk. Pelan-pelan. Kenapa? Kalau naiknya kecepatan, terlalu cepat, terlalu drastis, apa yang terjadi dengan perekonomian? Katakan ya, ambil contoh di situasi orang bos semangat terus nih, ingin buka warung terus, ingin buka pabrik terus, ingin konsumsi terus. Akhirnya terjadi apa? Inflasi. Kalau inflasi terlalu cepat, maka yang paling menderita kalau inflasi terjadi inflasi yang terlalu cepat itu siapa? Pegawai negeri. Nah, udah mulai di atas. Kenapa? Karena pegawai negeri, sebenarnya bukan hanya pegawai negeri, semua orang yang penghasilannya tetap itu akan menderita lebih dulu karena inflasi. Dia akan menderita lebih dulu karena gak ada angin, gak ada hujan. Tadinya duit 1000 masih bisa dipakai buat beli bakso, terus tiba-tiba abangnya bilang, udah naik dong, 1100. Daya beli uangnya itu menurun. Itu bisa terjadi kalau inflasinya naik terlalu cepat. Karena semua orang semangat untuk buka investasi, nyari barang semuanya, harganya naik. Tapi ada juga situasi di mana ketika perekonomian sedang melesu, pemerintahnya juga bisa masuk. Menggeber, bahasa mana? Mendorong
mendorong perekonomian untuk maju. Dengan cara apa? Dengan menggelontorkan uang untuk proyek-proyek, dan ini kita lakukan sekarang untuk proyek-proyek infrastruktur. Karena dengan ada proyek infrastruktur berarti akan ada proses multiplier. Saya yakin Anda juga sudah diajari. Nah, ada kemudian kalau kritis Anda akan nanya, tapi kalau perekonomian lagi lesu, harusnya penerimaannya juga lesu. Penerimaan pajaknya juga lesu. Kalau penerimaan pajak lesu, terus disuruh membangun, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Duitnya dari utang. Nah, ini saya mulai masuk ke area yang rada-rada sensitif. Jadi sebenarnya utang itu boleh nggak sih? Boleh. Stereo saya tadi ini kanan top banget nih, dan kiri gak kebetulan kalah sama yang kanan. Biasanya kalau stereonya gak benar tuh biasanya kalau colokan headphone itu ada yang salah gitu. Tapi ini karena live, ini yang kanan responsif. Jadi gue berdua. Jadi utang boleh nggak? Boleh. Apa? Malah dalam situasi ekonomi lesu, pemerintah utang, bangun infrastruktur, multiplier-nya bergerak, maka akan terjadi proses untuk membayar gaji pegawai, membeli bahan baku, kemudian yang punya bahan baku itu kemudian dia pendapatannya nambah, profitnya nambah, jadi bergerak berputar. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa sekarang kita khawatir sama utang kita? Sekarang ini kita khawatir dengan utang kita, itu adalah sesuatu yang juga cukup wajar. Memang utang itu boleh, tetapi nggak boleh kebablasan. Boleh, nggak boleh kebablasan. Kalau utang kita itu kebablasan atau enggak, kita ukur dari mana? Kita ukur dari kemampuan kita untuk bayar. Kalau Anda punya kemampuan untuk bayar, utang nggak apa-apa. Anda, kalau saudara-saudara yang duduk di atas, yang mahasiswa mungkin belum ngerasain pergi ke bank untuk minjem kredit. Tak lagi. Kalau udah lulus, penampilan masih agak tambah mentereng sedikit, mungkin habis itu pergi ke bank ingin kredit motor, kredit rumah, kalau yang udah berkeluarga. Tapi saya yakin ini ibu bapak dosen yang ada di bawah ini sudah banyak yang ngalamin nyari kredit. Kalau kredit kita minjem sama bank, benar kan? Bank itu nanya sama kita, bang saya mau, bang saya mau pinjam nih. Kalau kayak ditanya bang sama kita, kamu punya jaminan nggak? Nah itu satu pertama tanya, punya jaminan nggak? Terus kedua yang ditanya, kamu punya income nggak buat bayar? Jadi buat bayar itu lah income-nya. Kalau yang jaminan itu ya buat diam aja itu jaminan itu. Kalau kita gagal bayar baru di dua. Tapi ditanya ada income-nya nggak? Nah jadi ketika negara, kalau pengelolaan keuangan negara sama aja. Negara ini punya income atau enggak untuk bayar? Income-nya negara ini mana? Pendapatan nasional. GDP, GNP, pendapatan nasional, apapun dari. Mau pakai terminologi apapun, beda-beda dikit tuh definisinya. Tapi pendapatan negara. Kalau cukup, ya enggak apa-apa. Nah sekarang, utang kita itu sekitar 29% dari pendapatan negara kita. Jadi pertanyaannya, 29% itu sesuatu yang ketinggian atau enggak? Saya bisa bilang enggak ketinggian. Kalau enggak percaya, Anda pergi ke bank. Bank itu juga biasanya kurang lebih mintanya adalah jangan lebih dari 30%.
50% lebih dari 40% dari kemampuan Anda membayar. Kenapa nggak boleh lebih tinggi? Karena tetap aja kita itu butuh konsumsi. Kita mesti beli barang untuk perbuatan konsumsi kita dan jadi saudara-saudara sekalian, saya yakin ini akan diuraikan lebih dalam baik di seminar ini maupun di kuliah-kuliah keuangan negara Anda. Tapi memang message pagi ini yang ingin saya sampaikan adalah Anda, karena ini adalah bias analis PKN STAN, Anda masuk PKN STAN itu untuk membantu mengelola keuangan negara, membantu mengelola itu dengan tujuan mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dengan cara memanfaatkan fungsi yang bisa dijalankan oleh anggaran tersebut, melakukan realokasi, redistribusi, dan fungsi stabilisasi. Itu message utamanya. Dan saya akan tutup keynote pagi ini dengan menyampaikan bahwa seluruh anggaran itu, seluruh logika yang kita bangun tadi tidak bisa lepas dari konstelasi politik. Tidak bisa lepas dari konstelasi politik. Artinya, anggaran itu adalah keputusan politik. Anggaran itu memiliki dimensi politik. Kalau zaman tadi disampaikan oleh Pak Direktur, semalam kami selesai kira-kira jam 12 malam rapat dengan badan anggaran menyepakati RUU APBN 2018 untuk dibawa ke sidang paripurna yang harusnya mulai sebentar lagi dari 10 paripurna DPR. Untuk apa? Untuk mensahkan APBN 2018. Jadi yang mengesahkan anggaran itu adalah proses politik. Dia anggaran diusulkan oleh pemerintah, tetapi mendapatkan persetujuan, approval, mandat, pengesahan dari rakyat, dari masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah proses politik. Ada mungkin bertanya, atau ada mungkin pembukaan atau enggak. Kalau generasi saya itu biasanya nanya gini, dari dulu juga pakai DPR, apa sih bedanya DPR sekarang dengan DPR zaman dulu? DPR sekarang ini berbeda. Mereka bertanya, kita mendiskusikan, ada proses check and balance. Jadi apa yang mau dilakukan alokasi tadi dari pertanian, manufaktur, industri, perdagangan, pertambangan, alokasi itu dibicarakan dengan DPR lewat masing-masing komisi. Bahwa fungsi distribusi tadi akan bisa dicapai apa enggak, dibicarakan dengan DPR dengan bentuk target-target pembangunan, berapa target angka kemiskinannya, berapa target angka Gini ratio untuk ketimpangannya, berapa target pertumbuhannya, dibicarakan dan mendapatkan approval, pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Semua angka yang ada di dalam APBN itu istilah gampangnya dikop sebagai keputusan. Jadi yang dikepok itu bukan cuma penerimaan pajak, bukan cuma penerimaan gaji pegawai, bukan hanya belanja transfer, bukan hanya belanja kementerian lembaga satu persatu itu dikepok. Jumlah utangnya itu dikepok dengan persetujuan DPR. Jadi berapa yang akan utang yang akan dilakukan oleh pemerintah itu dikonsultasikan dari sejak nyusun rencana APBN itu dengan DPR. Utang itu nggak muncul tiba-tiba karena menteri keuangannya lalu ingin nyetak yuk. Nggak begitu. Dari hari pertama perencanaan APBN itu dikonsultasikan dengan DPR melewati proses politik, sama persis dengan berapa sih target penerimaan pajak tahun depan juga dikonsultasikan dengan DPR. Jadi kita melewati proses ini.
Nah, bukan berarti bahwa kalau sudah melewati proses itu, kemudian pemerintah bisa bilang, wah, ini bukan tanggung jawab saya. Enggak, ini tetap tanggung jawab pemerintah, tetapi melewati proses politik. Dan sebagai suatu proses politik, maka memang ada deal-deal politik. Berapa jadi alokasi untuk pertahanan keamanan? Berapa alokasi untuk TNI, Polri? Berapa untuk pertanian? Berapa untuk pertambangan? Berapa untuk masing-masing? Dan itu dibicarakan di dalam proses politik tersebut. Ketika nanti dia dijalankan, diawasi oleh proses politik juga, diawasi oleh DPR. Ketika selesai dijalankan, dilakukan proses audit yang dilaporkan kepada proses politik, dilaporkan juga kepada DPR. Ini adalah siklus yang kita jalankan selama ini, dan Anda punya keinginan untuk ikut membantu pengelolaan keuangan negara yang seperti ini. Makanya itulah Anda masuk di PKN Staff. Saudara-saudara sekalian, moga-moga apa yang saya sampaikan pada kajian ini menambah perspektif baru dari keberadaan Anda di PKN STAN. Ada perspektif baru mengenai pengelolaan keuangan negara, tujuannya maupun fungsinya untuk melakukan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sekali lagi, saya ingin menutup inot pagi ini dengan menyampaikan selamat kepada PKN STAN yang telah melaksanakan rangkaian acara Dies Natalis kedua. Saya tadi juga sangat senang karena saya berasal dari kampus, saya juga merasa sangat senang dengan rangkaian acara, termasuk ada proses seminar, ada proses call for papers. Karena meskipun Anda adalah masuk ke dalam sekolah yang settingnya adalah sekolah kedinasan, tetapi bagaimanapun juga ini adalah tempat akademik. Sebagai tempat akademik, Anda tetap dituntut untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang ada. Dan itulah yang akan Anda lakukan selama Anda bersekolah di sini, selama Anda kuliah di sini. Anda nulis paper itu menambah pengetahuan. Kalau nanti Anda lulus pakai skripsi atau bisa lanjut ke S1, S2, S3, itu menambah pengetahuan. Dan inilah proses yang bukan hanya digiring oleh STAN, tapi memang ini juga proses yang kita ingin untuk lakukan untuk meneruskan knowledge di Kementerian Keuangan maupun untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat Dies Natalis kepada PKN STAN, dan moga-moga seminar yang akan dilakukan hari ini bisa memperkaya perspektif kita mengenai pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.